Sing pedes yo, sing akeh Bu, sambele. Seneng sing akeh. Makan sini apa dibungkus? Ini beneran namanya pecel semak, Bu. Oh iya. Kenapa kalau dinamakan pecel semak? Mana ya, bakulnya semak-semak nih. Oh, nambah jambah lagi, masya Allah, jambahnya glowing ya. Nah, bumbu. Ini bumbunya ada dua macam ya? Iya, pedes sama sedang. Oh, pedes sama sedang. Oke teman-teman, akhirnya aku dapat juga ya. Sekian lama menunggu antrian nasi pecel semok Bojonegoro sing antri nih, ngeri ngerong. Malam ini aku akan mengajak kalian kulineran nasi pecel pincuk godong jati semok. Pembelinya masya Allah lur, kimplah-kimplah tenanan iki ya. Regone iki 5.000-an tenan to ra iki. Langsung aja kita lihat ke dalam ya, apa aja isinya. Nah, ini bapaknya bagian perminuman ya. Kita lihat dalamnya lur. Walah iwaknya juga kimplah-kimplah lur. Ono paru, babat, usus, bergedel, telur-teluran. Telur tenanan lur, ora telur-teluran ya. Beneran ya Bu ya. Oke oke. Sangat tuh bingung ini. Bungkusnya ini loh, sehingga rai sedap lor. Ini godong jati. Wong Jonegoro ini godong jati ini akeh ya Bu ya? Godong akeh, sopit. Ikannya banyak. Ikannya ya full, kimplah-kimplah. Sangat apa cuma? Ini babonan yo. Dipisah bisa, dicampur bisa ya. Godong jati ini walah rong kresek abang. Ini bumbunya ada dua macam ya? Iya, pedes sama sedang. Oh, pedes sama sedang. Dikasih payak juga ya? 5.000 udah dapat tempe sama payak. Kalau bukanya dari jam berapa Bu? Jam 5. Sampai paling malam jam? 10. Jam 10 ya? Sayurannya pol komplite ya.
8 ya, Bu ya. Oh. Ada satu ini kulbisnya enggak? Biasanya ada kulbis juga ya. Masya Allah. Berarti 9 ya macamnya asli nih. Ring-ring terkomplit. Ini beneran harganya 5.000, Bu. 5.000 saja. 5.000 saja. Mantap ya. Murah meriah. Oh, enggak pakai kuluk. Mama yang antri ya, sekarang bapak-bapak, mas-mas. Monggo merapat-merapat. Halo. Itu siapa sebenarnya? Dengar. Ya, ada, Mbak. Yang pedes ini ya, Bu ya. Citoples. Jati nih ya om, Bu nih Bu. Gak sulit Bu, godong jati Bu. Sudah ada kiriman tiap hari ya. Tempe, Bu. Paya napa ni? Kedelai semua ya, Bu. Enggak kacang ya? Biasanya ya, enggak kacang, ada kacang hijau, terus rebon.
Mbak yang kebunan. Langsung ya? Bisa kenapa ya? Lauknya apa, Mbak? Masih kerja. Kerja. Tenang. Oh. Lauknya apa, Mbak? Paru ya Bu ya. Kalau paru berapa? Paru sama paru 16.000. Heeh. Mm-hmm. Sama bebek 18. Sama telur-teluran. Telur 10.000, bebek 8.000. Iya. Oke. Jam 4:30. Tunggu. Jam 4:30 aku nambah jambah lagi, masya Allah, jambah glowing ya. Direbus ya Bu ya? Enggak, langsung direbus, langsung banyu panas. Oh, langsung di kom banyu panas mau ngamuk. Bisa, kenapa langsung? Makanya sambil duduk-duduk di sekitar sini teman-teman ya. Waduh, menikmati Malioboro ini Bojonegoro. Ini beneran namanya pecel semak, Bu. Oh iya. Kenapa kalau dinamakan pecel semak? Mana ya, bakulnya semak-semak nih. Kayak tempe berarti. Penjualnya semak lu. Sudah kita nggih. Langsung apa bisa? Bisa. Bisa. Es teh disaling dan buka urung leren beras Bu ya. Alhamdulillah. Lagi teko wis antri, mantap. Bapaknya lagi beraktivitas apa ini? Bapak lagi ngapain, Bapak? Oh,
Lagi itu ngeriasi godong jati. Wah, masya Allah, ini kena digawe kipasan tenan ya Pak ya. Gatel sih gak betai ya Pak ya. Nah yuk, boleh enak nanti Pak atau sudah kiriman? Menilo, desa Menilo. Oh, terus di kono nong ini. Kebesaran ya Pak ya, wombo. Godong jatinya selalu fresh teman-teman ya. Waduh, Daniel sedep ya Pak. Lo ombo nih kok ini. Kena panas ya. Jadi yo panas dingin. Oh ngoten. Tiap hari telas pinten nih Pak? Apa nih? Godong jati nih. Beli tiap hari 70 ribu. Tiap hari 70 ribu untuk godong jatinya aja. Selalu dapat ya Pak ya? Selalu dapat. Mantep ya. Pasti dapat ya. Wis mumet bakule bene. Golek jati. Yang penting Pak Semoke dapat terus ya. Tarik sendiri udah sanggup. Oh iya dong. Semok orang berhenti-berhenti ya. Selalu ngedori terus ya. Aku ngantuk Pak. Kalau harusnya dikeliling. Kalau pagi buka Bu? Di Car Free Day? Udah enggak ya, khusus di sini aja. Oh iya iya. Ambil dari mana lagi? Iya. Mana nih jalan yang Mbak Tamrin ya atau Malio Burungnya Burungoro dagingan. Dagingnya sudah banyak. Per dagingan. Itu yang tadi ini yang pedas. Ini yang pedas apa? Iya. Ini yang sedap kan apa ini? Tempe sama banyak aja. Terus belum. Bapak. Ini udah mau habis ini teman-teman. Ganti tremor satunya. Terus
Jadinya wombo-wombo. Itu memang betul di sana. Gantian tremos selanjutnya. Kebul-kebul. Mantap. Lo satu, pergi sama sebelum. Makan sini lah ya. Lima. Lagi murah. Kodongnya telas, Mbak. Kan ya. Terima kasih yang dari Sarawak ya, dan itu yang dianggap.
beli dulu asam kan siap. Jalan Mbah Tamrin kali patokane warani Malioboro. Semakin malam semakin loyalan nur, banyak yang mengantri dan melemu di sini. Habis bapak aku bu, wes luwe aku bu, bu antri nih, waduh, super kimplah ya, mantap tenan. Aku suaber mengantri. Sabar ya. Lauknya sama paru bu. Ya. Pedes dong. Suka pedes bu. Pelandingannya bu, pelandingannya sepi orang kono. Ya. Seng pedes ya, seng akeh bu. Sambele, senang seng akeh. Ya. Sama paru, terus begedel, terus itu telur ceplok bu. Begedel. Iya, sip. Oke. Oke. Nah, ini di total berapa Bu pesananku? 24. 24.000 sudah lauknya komplit. Wes enggak pakai lama, langsung saja. Mari melembu bersamaku. Oke teman-teman, akhirnya aku dapat juga ya. Sekian lama menunggu antrian nasi pecel semok Bojonegoro sing antri nih ngeri ngerong, kimplah. Masya Allah, ini aku request pakai paru, telur, enek tempe, enek payek. Oh, nak begedele. Kalau original, mung 5.000-an. Sayurannya juga super komplit di sini ya. Yang buat teman-teman vegetarian, cocok banget makan di sini ya. Delok iki. Ket mau gak berhenti antri ya. Terus pilihan yang paling tepat ini kalau kamu berkunjung ke Bojonegoro. Bisa menikmati juga suasana di sini. Nggawa anak cilik ya cocok ini lur. Hati-hati duit entek. Ngentek no duit no kene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pedes asin kroso. Ada dua macam sambalnya, pedes dan manis. Yang ini pedesnya pas, nendang. Ini pakai paru nasi ya. Parunya juga empuk gurih. Ya Allah, sehingga dia sedap ini pakai daun jati ini teman-teman. Ya Allah, enaknya makan pinggir jalan ya sambil menikmati pecel dan suasana di sini. Wah. Oh.
Pak Bergedele ya. Bergedele imut. Ini sama apa lagi? Pete Jawa. Gedele, walaupun kecil tapi enak ya, ngentang banget. Ini parune ya kowe pinter ya sama ibu e, Bu Semoke langsung diirisi. Kayaknya enak. Tapi telur sih, Pak. Kalian wajib coba ya, pecel Semok Bojonegoro. Rasanya khas banget. Sekian review hari ini dari saya Vince Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.